Ini adalah bentuk api di bumi, tapi bagaimana bentuk api jika dinyalakan di luar angkasa, di tempat yang memiliki gravitasi sangat kecil? Oke, pertama, ini alasan kenapa api di bumi berbentuk kerucut. Ketika sumbu dan oksigen mengalami reaksi pembakaran, ia akan menghasilkan gas yang panas di sekitarnya. Gas yang panas akan lebih ringan daripada gas yang dingin. Jadi, gas yang panas di sekitar sumbu akan bergerak ke atas. Proses ini dinamakan konveksi, sehingga apinya akan berbentuk kerucut. Di luar angkasa, karena tidak ada gravitasi, tidak ada istilah gas ringan atau gas berat. Gas yang sudah mengalami reaksi pembakaran akan tetap berada di sekitar sumbu secara merata, yang membuatnya berbentuk seperti bola. Gas yang lebih dingin yang kaya akan oksigen akan melakukan reaksi pembakaran di sekitar kulit bola tadi. Di sini, oksigen dapat mengenai sumbu dengan proses yang dinamakan difusi.